Walaupun seperti itu, dia tetap makan dari remah-remah itu. Apa penutupnya? Dan kata Yesus, mau tanya, besar orang iman atau orang mana dis? Besar iman, sehingga dikatakan bahwa imannya itu menyelamatkannya. Apalagi lengkap ya, sudah. Kok orang mana? Kok orang mana? Orang mana gimana maksudnya? Ya, kamu orang Israel atau bukan? Bukan? Oh, bukan. Terus kau menyembah Yesus enggak? Oh, jelas dong. Oh, jelas. Terus kau menyebut Yesus Tuhan enggak? Jelas. Oh, berarti ya betul kata Yesus kau anjing. Iya, kalau asumsimu seperti itu enggak masalah. Kan aku ini membaca yang tertulis loh. Iya, kalau ya, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kalau kau mau umat Israel, tetapi perempuan itu waksa mendekat dan kata dan menyembah dia, menyembah Yesus nih, spesifikasinya di luar Israel, menyembah Yesus ya, sambil berkata Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tiga spesifikasi di sini yang disebut Yesus anjing, pertama di luar Israel, yang kedua ya dis ya, yang menyembah Yesus, yang ketiga dis ya, yang menyebut Yesus itu Tuhan. Maka bagi Yesus itu adalah anjing. Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Aku ini ayat. Ya, pertanyaanmu apa? Betul enggak? Menurut kau, pertanyaan Kristen dan kamu itu kerocok-kerocok, kamu itu anjing. Tidak benar. Maksa terus. Panik kau dis. Maksa lagi yo terus. Jujur. Paksa terus. Sendiri kau enggak jujur gimana dis? Kenapa tanya kau terus, ayo jujur sama Bible tanya kau sendiri. Tanya terus. Habis ini nanti kau lari ku bikin yo. Tanya lagi, ayo. Ulang lagi. Bantah. Enggak apa-apa terus ulang lagi yo. Ulang lagi pertanyaanmu. Ulang pertanyaan sama yo. Dia. Terus. Ini gimana? Bapak Ibu semuanya, enggak ada bantahannya. Tidak ada jadi saya. Mau lari, pencet tombol lari. Dia yang putus asa, saudara-saudara. Dia yang putus asa. Ayo. Mau lari sob. Gitu. Sob. Dua kali kau pencet lari, sob. Gimana sob? Apanya? Mau lari kau sob? Mau lari sob? Apanya? Mau lari? Sekarang udah bisa gantian saya. Apa? Udah bisa gantian saya. Bantahannya mana? Udah saya bilang, tidak ada. Oh, tidak ada bantahannya, berarti betul. Dia hanya mengatakan, gitu. Dengarkan. Dia hanya mengatakan, tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak kepada anjing. Apakah dia sedang berbicara bahwa manusia itu anjing? Tidak. Sama seperti begini. Tidak patut. Karena hari ini ada udang di balik batu. Apakah saya sedang ngomongin udang? Apakah saya sedang ngomongin udang? Tentu tidak, Uncup. Makanya kau punya akal dipakai. Pakai. Kalau saya berkata, hari ini terbukti bahwa ada udang di balik batu di antara kita ini. Apakah saya ngomongin udang? Apakah saya sedang ngomongin batu? Udah. Apakah saya sedang ngomongin udang dan batu? Tentu tidak, Uncup. Udah? Nangis kau sekarang. Sekarang kutanggapi kau jawaban kau kayak gitu. Nangis kau sekarang, lari. Kalau kau menjawab seperti itu, ya sudah. Lari, sob. Berarti, lanjut. This. Berarti lanjut. Kau itu diumpamakan Yesus seperti anjing, betul? Tidak. Tadi perumpamaan katanya. Ini perumpamaan katanya. Sekarang ku tanya, kau itu diumpamakan Yesus kayak anjing? Tidak. Katanya tidak juga. Mau macam mana? Tidak. Kalau saya katakan ada udang di balik batu, apakah saya sedang mengumpamakan itu mereka kan udang? Perumpamaan, betul ya? Si Uncup lari. Itu kan perumpamaan kata si kamu, Uncup, betul? Uncup lari. Ayo. Kau katanya ini adalah perumpamaan, betul? Peribahasa itu, peribahasa. Oh, peribahasa pula, lari pula. Ya, terus lari pula ke peribahasa. Lanjutkan pertanyaanmu. Habis ini ku tanya kau kencing di celana. Ayo, lanjut. Lanjut. Ini kau lari ke peribahasa pula. Lanjutkan. Tadi perumpamaan.
lanjutkan. Ya. Terus yang mana yang betul? Enggak ada serangan mereka ini yang keras, enggak ada. Enggak mempan semua. Ayo, yang mana ayo, yang tunjuk. Yang mana yang betul? Buktikan, tunjukkan serangan pamungkasmu kepada Kristen. Mana, ayo. Coba-coba. Ini baru secuil, Des. Cuma satu materi. Udah mencret kamu, kutanya. Mana jawaban Isup? Apa pertanyaannya? Ayo. Ini mana jawabannya? Kalau kau bilang sudah ku jawab, dengarkan. Berarti kayak dengarkan. Gini aja deh. Dengarkan. Ya, dengarkan. Yesus mengumpamakan Kristen, memperibahasakan Kristen. Terima kasih teman-temannya pasikitnya. Betul? Tidak betul. Betul, paksa terus. Tertulis. Paksa terus. Ayo, terus. Paksa. Sampai loh. Paksa terus, maksa. Ayo terus, lanjut. Lu kayak gimana, Dis? Pokoknya terus, paksa terus, ayo. Enggak akui kitabmu ini, kau enggak akui gitu. Saya akui? Hah? Saya mengakui. Oh, berarti betul. Kau diumpamakan Yesus kayak angin. Tidak betul. Ulang lagi. Ini terus kayak gini. Ulang lagi pertanyaannya. Hah? Lagi, ayo. Ulang lagi, ayo. Ayo, ya, kayak gimana? Ya, betulnya kayak gimana? Ayo. Sudah saya bilang. Imani saja gitu. Perempuan itu datang dalam rangka meminta pertolongan kepada Yesus sebab anaknya imani sakit. Imani saja gitu. Ya kan? Perempuan itu seorang Kanaan. Ya kan? Yesus mengatakan terus kepada perempuan itu, tidak patut memberikan roti yang disediakan kepada anak lalu diberikan kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, tetapi anjing itu masih bisa makan dari remah-remah itu. Lalu kata Yesus, besar imanmu. Dan betul, lalu anaknya diselamatkan. Betul, apa pertanyaanmu sekarang? Yesus kayak anjing, betul? Tidak betul. Tidak betul? Tidak betul? Ya, udah dua ronde ya. Dua ronde. Kita lihat nanti si Uncup lari. Sudah dua ronde. Kita lihat dia lari. Sudah, Sob? Mau lari atau mau lanjut? Bentar, kutanya dulu. Nah, tanya lagi, ulang lagi. Takut dia Suncup ditanya. Ayo, kutanya dulu, Des. Sama penontonku, kutanya dulu. Bentar ya. Silakan. Gimana? Terus lari atau lanjut? Lari. Ibu semua. Lari. Edis penasaran. Lari, Sob. Bentar dulu. Lari. Gimana lanjut? Lari, Suncup. Lari. Atau lari. Lari. Lari sob. Ayo, terima. Tok kayak gila ada. Bentar dulu, aku posting bentar. Tidak berani. Lihatlah, ketakutan ayo. Mereka, ketakutan. Ayo. Takut dibongkar bobroknya. Ayo. Berani enggak? Lanjut, ayo. Bentar. Egis. Enggak ada pembahasan. Oke. Takut. Oke. Bentar, ku ganti dulu. Ini dulu ku ganti. Apa pula yang kau mau bawa? Sekarang ku tanya. Edis tadi mengaku ya, Bapak Ibu. Dengarkan. Ini apa? Dengarkan, lihat ini. Ini umurnya taruhlah 50 lebih. Ini anak-anak 9 tahun. Ku tanya sama kamu, Sob. Ku tanya. Ini serius, Sob. Apa? Kau suruh manusia ngikutin orang model kayak gini? Ayo. Hah? Yang penting menikah sah. Yang penting menikah sah. Si Uncup. Oke. Jadi menurutmu, sebentar Sob, adalah baik seorang kakek-kakek menyetubui anak 9 tahun? Yang penting menikah sah. Apakah baik itu? Yang penting menikah sah. Apa coba? Yang bermasalahkan. Kalau halal yang ada masalah kawan. Apakah teladan atau standar apa, kebaikan apa, itu apa, adalah orang seperti apa? Yang penting halal, bukan seperti di Kristen menyatu satu daging. Enggak dijawabnya. Menyatu nangis satu daging. Nangis dia, nangis. Enggak ada nikah. Usup, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya, Usup. Ini ada apa? Kakek-kakek umur 50 sekian tahun. Terus
ya. Terus? Lalu kakek-kakek ini terus? Bersetubuh dengan anak umur 9 tahun. Terus? Tanya sama kau, kalau sekarang angkut polisi. Kalau sekarang kayak gitu dia ke polisi enggak? Putus kau. Makanya kalau aku ngomong jangan kau ganggu, Unco. Mana aku ganggu, kok aku disalahin? Bentar lagi di alasan aja kau aku mau lari dia. Ya. Ku bongkar bobroknya, aku bongkar. Aku mau bongkar bobroknya. Borok. Pencet tombol lari, Sob. Pencet tombol lari, Sob. Pencet kalau lu belum bayar UPI. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Tombol lari pencet. Kutanya sama kau. Coba. Kalau ada orang, dengarkan, Sob. Putus, serius. Oke. Coba. Kalau ada orang di tahun 2024 berbuat seperti yang digambar, mengawini terus? Atau bersetubuh dengan bocah umur 9 tahun, orang terus? Tersebut pasti akan digelandang ke kantor polisi. Kutanya sama kau, terus dia digelandang ke kantor polisi karena kriminal nggak? Oh bukan. Terus kenapa digelandang? Okay. Kenapa digelandang ke kantor polisi? Kenapa? Oke. Okay. Kutanya sama kau dulu. Kenapa digelandang ke kantor polisi? Kau nanya terus kapan ku jawab? Ya, silakan. Silakan. Gini Dis ya, itu hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kalau hukum syariah Islam ya Dis ya, di zaman dahulu orang tidak ada mempermasalahkan. Yang penting halal, yang penting nikah, bukan kumpul kebo kayak di Kristen. Oke, Sob. Udah? Sudah bisa kutanggapi? Saya tuh, ya. Sudah bisa kutanggapi? Yang penting halal. Sudah bisa. Sudah? Udah. Baik. Jadi begini, Sob, ya. Kau bilang Muhammad itu adalah sosok suri tauladan. Oh, terus? Betul? Apakah sosok suri tauladannya Muhammad itu berlaku sepanjang masa? Oh, berlaku. Oke, sampai hari ini berarti? Oh, berlaku. Oke. Kalau hari ini tahun 2024, kamu menyetubuhi di dalam pernikahan ya, di dalam pernikahan ini menyetubuhi apa? Seorang bocah umur 9 tahun, kira-kira kau diangkut ke kantor polisi enggak? Oh itu kan sudah kujawab tadi, kenapa kau puter-puter? Artinya kenapa kau puter-puter? Artinya sebentar, dengarkan dulu. Oke, dengarkan Unco. Unco, yang penting nikah. Unco, kau panik begitu. Jangan kau panik begitu, Unco. Dia berada. Jangan kau panik begitu, Unco. Dengarkan. Dengarkan. Ada panik, ya. Dengar. Oh, udah ku jawab itu. Apa pula? Panik sekali dia, saudara-saudara. Apa? Kau mau apa lagi? Bungkam kau, ku jawab. Kau gitu. Kau takut sampai ketakutan begitu kau pakai songkat, Sur. Bisa kau matikan songkat itu, Sur. Bungkam kau, ku jawab bungkam ya. Bisa kau matikan songkatmu? Ketimpa, suara kita ketimpa, saudara-saudara. Kau bilang. Ketimpa dia, saudara-saudara. Apa suara kita? Muter-muter kau, nanya aja susah. Suara kita ditimpanya, ditimpanya ya, suara kita. Dua ronde kau nanya ya, silakan. Dengarkan, Usup. Dua ronde. Habis ini ku Usup. Nanya. Usup, dengarkan Usup. Apa lagi? Kau bilang Muhammad kabur, Nis, itu. Cepat kabur aja. Katanya. Ini Usup. Katanya bisa ngomong, saya gimana kok panik sekali sih kamu, Sob? Ya. Coba, panik banget. Segitu aja kamu paniknya, Sob. Ya ampun, Sob. Makanya kau beli songkat segitunya. Itu yang mahal. Segitunya kau panik, Sob. Ronde kedua. Oke, ronde kedua. Silakan. Dengarkan. Kau bilang Muhammad itu sosok suri tauladan sepanjang masa. Terus? Sampai tahun 2024. Kalau sekarang ada orang yang meneladani Muhammad, contohnya Syekh Puji, dia sudah kakek-kakek. Misalnya ada seorang kakek-kakek menikahi anak di bawah umur,
anak kecil dan bersin menyetubuhi anak umur 9 tahun, anak kelas 2 SD. Bayangin, Sok. Dia kan pasti digelandang ke kantor polisi karena melakukan kriminal. Apa tindak kriminalnya? Yaitu menyetubuhi anak di bawah umur. Pertanyaan saya, Sob, sekarang, bagaimana kamu bisa menjadikan Muhammad suri tauladan, sementara kalau kau praktekkan ajaran Muhammad itu kau digelandang ke kantor polisi? Ayo, silakan jawab. Jawab. Oke, ku jawab. Yang pertama, Disya, orang di zaman itu tidak ada mempermasalahkan. Terus yang kedua, hukum yang berlaku di zaman itu mengesahkan. Ya, kalau kita bawa ke Indonesia, berlaku hukum Indonesia, maka Indonesia tidak mensahkan. Artinya, suri tauladan tersebut ya berlaku ketika zaman Nabi dan ketika hukum tersebut disahkan di mana ia berada. Yang penting halal. Berarti mengawini anak di bawah umur bagus juga. Apa? Berapa? Kau mau apa lagi? Jawabanku jelas. Bagus. Jawabanku jelas. Kau mau muter kayak gimana? Itu bagus. Ayo. Apa? Enggak, berarti mengawini anak di bawah umur itu bagus. Loh, kalau di zaman dulu belum ada aturan ya. Aku enggak nanya zaman dulu kok. Orang kenapa? Kenapa kok zaman-zaman dulu? Kenapa? Itu aku enggak nanya zaman dulu. Kau ambil itu. Aku nanya zaman kapan? Ya pertanyaanku zaman kapan? Zaman ketika Nabi Muhammad itu. Panik ya, saudara. Paniknya mudah ku jawab. Panik. Jawab itu. Sup, dengarkan Sup. Apa dengarkan. Pula? Yang aku tanya zaman sekarang Sup. Zaman sekarang. Oh zaman sekarang. Kau mau bilang zaman dulu dengan zaman sekarang sama kayak gitu? Artinya nggak bisa diteladani lagi Muhammad Sup. Artinya Mama gak bisa diteladani dengan Android sama gitu. Hah? Lari dia saudara-saudara lari. Iya, berarti Nokia berarti enggak relevan lagi. Bilang sama. Ayo. Berarti enggak relevan lagi. Apa kau mau muter apa lagi? Silakan. Ah, teman-teman suara saya ketimpa sama dia ya. Aku jawab. Teman-teman suara saya ketimpa sama suara dia, teman-teman. Enggak kedengeran suara saya sebenarnya. Mana-mana. Alasan aku pula menimpa suaramu. Si Un, bilang aja kau panik. Dia si Un enggak ada argumen lagi. Yang kutanya sama kau Uncup, tahun 2024 bisa enggak dicontoh perilaku Muhammad? Oh, di tahun 2024. Yang penting negaranya ya negaranya sama hukumnya di zaman Nabi enggak masalah. Muter. Enggak ada masalah. Bisa enggak dicontoh hukumnya di zaman Nabi? Bisa enggak dicontoh? Yang penting halal. Yang penting halal. Bisa enggak dicontoh? Bisa enggak dicontoh? Enggak dijawabnya, saudara. Kalau hukumnya sama dengan saat di zaman Nabi. Kebingungan dia sunjuk. Bisa enggak dicontoh? Aku bingung. Udah itu jawabannya. Bolehlah diperlakukan kalau negaranya tersebut mengizinkan. Yang penting halal. Pertanyaanku bukan itu. Nah, sekarang bisa enggak dicontoh? Ya, aku tanya kau dua ronde kau. Ya. Kau jawab itu. Kau dua ronde. Belum kau jawab. Belum kau jawab itu. Belum kau jawab. Bisa. Apa yang mau aku jawab? Udah berapa kali? Bisa enggak dicontoh, Sob? Bisa enggak? Udah kok hilang kalau negaranya memperbolehkan. Aku enggak nanya, yang penting halal. Yang penting nikah. Di Indonesia. Bisa dicontoh enggak di Indonesia sekarang? Bisa di Indonesia bisa dicontoh enggak sekarang? Udah dijawab kalau Indonesia memperbolehkan boleh. Enggak ada kalau-kalau. Maksa. Di Indonesia jawabanku maunya di pemikiran kamu itu. Bisa kawan, enggak bisa. Ya. Sekarang giliran aku nanya. Dilakukan Muhammad. Mau lanjut? Mau lari. Mau lari kau? Enggak ada lari. Mau lari.
dia suara lu putus-putus loh. Suara kau putus-putus. Enggak, enggak dicontoh. Jangan kau alasan. Jangan kau alasan. Serius, suaramu jangan putus-putus. Putus-putus suaramu. Bisa dicontoh? Bisa enggak dicontoh? Suaramu putus-putus, Dis. Bisa Dis. Atau Dis, tidak Dis. Dicontoh? Dis, suaramu putus-putus. Udah berapa kali ku bilang? Si Uncup kayak gini alasan kau Uncup. Suara kamu putus-putus. Suaramu jelas banget kok di sini. Suaramu jelas-jelas banget di sini. Tanya tuh teman-teman di tempatku, putus-putus. Bagus, Sob. Kau jangan bohong, Sob. Nah, tuh putus-putus. Makanya lihat komennya tuh putus-putus. Dimana? Kau ngomong apa enggak jelas jadinya. Bagus, Sob. Di mana? Alasanmu kau banyak di alasan, Sob. Di tempatku putus-putus, enggak bohong aku. Nangis Uncup, nangis. Bagus. Ayo, sekarang ku tanya, giliranku bertanya, oke. Okay? Belum kau jawab ini, belum kau jawab. Sudah dijawab berkali-kali. Yang ku tanya belum kau jawab. Sudah ku jawab berkali-kali. Dengarkan. Jawabanku sama. Dengarkan. Dengarkan. Kau. Pertanyaan saya dengarkan. Muter-muter udah ku jawab dua kali. Enggak diterimanya. Enggak diterima match-nya. Takut dia. Dua ronde ku jawab. Takut. Uncup takut. Ayo, kau takut kutanya sekarang. Takut kau. Sekarang ini belum kau jawab. Kau ngeles. Jangan kau ngeles. Bisa. Yang kutanya sama kau belum kau jawab. Kasih. Kutanya enggak berani gitu. Yang kutanya sama kau belum kau jawab. Belum kau jawab yang kutanya. Enggak berani kau ditanya dua ronde sudah aku jawab. Yang kutanya belum kau jawab. Ayo. Yang kau tanya belum ku jawab, belum kau jawab. Belum dijawab katanya. Dengarkan. Alasan mau kabur. Dengarkan. Alasan mau kabur. Tahun 2024. Tahun 2024. Apakah itu dianggap kriminal? Apakah itu dianggap kriminal, Sob? Dis. Tahun 2024. Ayo. Apakah itu dianggap kriminal? Sekarang aku mau tanya bisa? Enggak berani. Sekarang aku mau tanya bisa? Enggak berani dia jawab itu. Sekarang aku mau tanya bisa? Belum kau jawab, enggak bisa, belum kau jawab. Aku enggak mau terima pertanyaan. Tidak diterima. Kalau tidak diterima. Enggak mau kita tunggu sampai dia lari dia. Sob, dengarkan, Sob. Ayo. Tahun 2024. Sekarang giliranku nanya. Kalau enggak mau ditanya aku enggak mau layanin. 2024. Apakah perbuatan itu dianggap kriminal? Apakah perbuatan itu dianggap kriminal? Ayo, sudah ku jawab tadi. Udah kriminal enggak? 2024 kriminal enggak? 2024 kriminal enggak? Kau berani ditanya? Belum kau jawab. Udah dijawab tadi kau bilang itu 2024. Derita lu itu udah ku jawab. Perbuatan seperti itu dianggap kriminal? Ngeyel dia. Enggak berani ditanya kabur. Enggak berani dijawab saudara-saudara. Kabur. Enggak berani dijawab. Pencet tombol lari, Sob. Ayo, pencet tombol lari, Sob. Jawab. Risi aku persilakan. Jawab. Kenapa enggak kau terima match-nya? Udah. Kenapa enggak kau terima? Jawab tadi dua kali. Kenapa enggak kau terima match-nya? Kenapa? Terima match-nya. Enggak akan terima dulu ya tekannya. Takut yang adil kau. Takut kalau adil. Dia takut akan jawab pertanyaanmu. Takut kau Cuk. Takut. Ayo. Pertanyaanku tidak kau jawab. Ini kau maksa kejang-kejang kau. Tidak kau jawab pertanyaanku. Ayo, pertanyaan tidak kau jawab derita lu. Apakah tahun 2024 perbuatan yang dilakukan deritamu, Muhammad dianggap kriminal? Deritamu. Enggak kau jawab, enggak kau jawab. Udah jawab. Apakah tahun 2024 tindakan yang dilakukan Muhammad dianggap sebagai kriminal? Enggak bisa apa-apa. Apakah tahun 2024 tindakan yang dilakukan Muhammad sebagai kriminal? Jawab. Boleh. Kalau negaranya mensahkan. Aku enggak bilang di Indonesia boleh enggak? Di Indonesia boleh enggak? Udah ku jawab tuh. Di Indonesia boleh enggak? Ayo, udah ku jawab. Di Indonesia boleh enggak? Di Indonesia boleh enggak? Udah ku jawab kan. Di Indonesia boleh enggak? Boleh enggak di Indonesia? Boleh enggak diperbolehkan? Boleh. Enggak boleh. Artinya? Iya. Artinya jawab. Yang penting Indonesia negaranya memperbolehkan, yang penting nikah, yang penting halal. Indonesia. Ayo. Sekarang giliran aku bertanya. Artinya dianggap, artinya Indonesia menganggap perbuatan tersebut dianggap kriminal. Mau kabur, Dis. Alasan apa lagi kau mau kabur? Dianggap, hah?
bingung dia enggak kriminal enggak cari alasan mau kabur yang enggak kriminal enggak kabur nih silahkan kabur ayo bentar lagi lihat tangannya ayo kamu mau kabur cari alasan apa ya di sini mencret dia enggak mau dijawab sama dia enggak mau dijawab katanya belum dijawab yang kutanya sama kau sederhana apakah perbuatan itu dianggap nanya sebagai kriminal lagi. Nanya lagi mau nanya terus dia dianggap sebagai kriminal enggak sob mau kabur dianggap sebagai kriminal enggak ayo dianggap sebagai kriminal enggak dia ayo mau cari alasan apa dia belum kau jawab enggak mau dianggap jawaban sebagai Des, kupersilahkan kamu dianggap kamu sebagai ditanya, kriminal atau tidak? Kabur. Dianggap sebagai kriminal atau tidak, sob? Ayo, nanya lagi dia. Sob, nanya lagi. Dianggap sebagai kriminal atau tidak? Kalau kau mau kabur, Des, ya silahkan gitu. Kriminal atau tidak, sob? Kau nggak mau ditanya kan? Dianggap sebagai kriminal atau tidak? Ku bikin kamu menjadi kalau kau mau kabur silahkan nggak dijawab ayo nggak berani dia jawab takut ayo sekarang ku tanya berani ku tanya kau mau kabur nih ayo mau kabur atau ku tanya nih tinggal dua pilihan kau ayo apa pula sekarang kau mau kutanya atau mau kabur so, silahkan kenapa kau malu silahkan kenapa mau kutanya atau mau kabur sampai hilang kenapa? Suaranya teman kenapa kau malu kenapa kau malu dengan kelakuan Muhammad sob kenapa mencret kenapa sob usuk mal tidak kan udah dijawab tuh ya dua ronde dia nggak puas masih minta diulang jawabannya diulang lagi katanya tadi kok tiga ronde tadi omnya mencret kau mau ditanya atau mau kabur nih ayo nah mau ditanya atau mau kabur malu dia dengan kelakuan tadinya kau mau ditanya atau mau kabur nih bagaimana kamu kau ku beri pilihan kau mau ditanya atau mau kabur ayo sampai 100 kali lebih Edis mencret bagaimana mungkin kamu suruh manusia bisa ditanya terus ya teman-teman bapak ibu ya sekarang giliran kita untuk menanyakan kepada Edis kita menjawab dua ronde gak berani dia bikin Edis mencret tidak berani dia saudara-saudara ngeri gimana bapak ibu semuanya dia udah mencret tuh nangis sudah dia gimana kita ganti ke anak Batak atau seperti apa teman-teman kita dipermalukan nanti kita dipermalukan tanya lagi terus sekarang berani dipermalukan kata orang-orang tuh di bawah kita katanya kau nggak berani ditanya mau kabur betul nabi kita di ayo kau mau kabur kau kasih dua pilihan kau mau ditanya atau mau kabur silahkan ayo tanya balik dia nggak mau ditanya dia kita bicara cuma terima kasih bang mencret dia ditanya ayo kita Dis kau mau lanjut atau tidak kau mau lanjut atau tidak ayo lanjut atau tidak kalau Edis mencret 1037 1047 1053 ayo sekarang kau mau ditanya atau mau kabur ya tak dibawa mau ditanya atau mau kabur dua aja pilihanmu sebagai silakan kau ya tinggal dua pilihan kau mau kutanya atau mau kabur ayo
Ah ya sudah Bapak Ibu semuanya. Pencet. Kita akan pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Edis keluarkan dulu. Edis pencet tombol lari. Anak bapak. Pencet tombol keluarkan dulu. Mencret dia. Mencret dia. Di pencetnya tombol lari tuh. Pencetnya tombol lari tuh. Di pencetnya tombol lari. Coba. Pencetnya dulu Edisnya. Bentar ya. Di pencetnya. Pencet tombol lari. Pencet. Aku udah memenuhi janjiku. Tombol lari pencet ya sama anak Batak sekarang pencet ya. Tombol lari pencet tombol lari dibongkarnya kelakuan lagi kita saudara. Lari dia kan sudah ku bilang nggak dijawabnya. Uncup sampai lari. Dua kali kau lari ku bikin Uncup. Lari. Kau pencet tombol lari. Ya, halo. Supriyadi 313. Teman-teman mohon maaf ya kalau suara saya kurang keras, teman-teman.